Skuad renang berirama negara perlu lebih pendedahan jika mahu memecah dominasi Singapura dalam acara itu di termasuk sukan C. Perenang senior acara rutin bebas berpasukan Gan Zhen Yu berkata, kekurangan pendedahan dari segi penyertaan pertandingan menjadi antara faktor mereka gagal meraih markah yang lebih baik berbanding Singapura. Pada acara rutin bebas berpasukan, skuad negara terpaksa berpuas hati dengan peringkat perak selepas mengumpul 73.0667 mata berbanding Singapura yang memperoleh 75.1333 mata untuk memenangi peringkat emas. Gangsa pula dimenangi Indonesia dengan 71.4667 mata. Skuad renang berairama menamatkan perjuangan di termasuk duta final itu dengan menyumbang 2 emas dan 3 perak.